Tajuk bisnis murai batu di teras rumah, peluang usaha sampingan yang berkicau di hati Anda. Pendahuluan: Dalam dunia yang penuh dengan peluang usaha, mungkin Anda belum menyadari bahwa teras rumah Anda bisa menjadi basis untuk bisnis sampingan yang menarik. Salah satu bisnis sampingan yang sedang naik daun adalah bisnis murai batu. Artikel ini akan membahas mengenai peluang dan langkah-langkah untuk memulai bisnis murai batu di teras rumah serta berbagai alasan mengapa Anda mungkin ingin mempertimbangkannya. Bisnis murai batu di teras rumah. Murai batu adalah burung yang populer dalam kalangan penggemar burung hias. Namun, banyak dari mereka belum menyadari potensi besar yang ada di bisnis breeding dan penjualan murai batu. Berikut beberapa alasan mengapa bisnis murai batu di teras rumah bisa menjadi pilihan cerdas. Investasi modal terjangkau memulai bisnis murai batu di teras rumah tidak memerlukan modal besar. Anda dapat memanfaatkan ruang yang ada dan memulai dengan jumlah murai batu yang sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Kontrol kondisi lingkungan, teras rumah memberikan kendali penuh atas kondisi lingkungan tempat murai batu Anda tinggal. Anda dapat mengatur suhu, cahaya, dan kelembaban sesuai kebutuhan murai batu. Minim risiko, karena bisnis murai batu dijalankan dari rumah, risiko terkait penyewaan lahan atau tempat usaha fisik dapat diminimalkan. Hobi yang menguntungkan, jika Anda sudah memiliki minat dalam dunia burung, memadukannya dengan bisnis murai batu adalah langkah yang bijak. Anda akan menikmati setiap saat merawat dan melihat perkembangan murai batu. Langkah-langkah memulai bisnis murai batu di teras rumah: persiapan teras, bersihkan teras, dan pastikan tidak ada hama atau faktor yang bisa mengganggu burung. Pertimbangkan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan penerangan di teras untuk kondisi yang optimal. Perizinan dan izin usaha, pastikan Anda memahami peraturan dan perizinan yang berlaku untuk breeding murai batu di wilayah Anda. Pastikan izin usaha sudah diperoleh. Kandang dan peralatan, bangun kandang atau sangkar yang sesuai dengan jumlah murai batu yang akan Anda ternak, sediakan peralatan seperti tempat makan, pakan, tempat minum, serta perlengkapan perawatan lainnya. Pemilihan indukan yang berkualitas. Pilih murai batu yang berkualitas sebagai indukan. Pastikan burung-burung ini dalam keadaan sehat dan memiliki riwayat kesehatan yang baik. Perawatan dan makanan: berikan perawatan harian yang baik kepada murai batu, termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Jaga kebersihan kandang secara teratur. Perawatan kesehatan: lakukan pemantauan kesehatan rutin untuk mencegah penyakit. Pastikan Anda memiliki akses ke dokter hewan burung yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat, pemasaran, dan penjualan. Teliti pasar burung hias di wilayah Anda. Gunakan media sosial dan situs web untuk mempromosikan bisnis murai batu Anda. Kesimpulan: bisnis murai batu di teras rumah adalah peluang usaha yang menarik. Dengan persiapan yang matang, perawatan yang baik, dan pemahaman pasar, Anda bisa meraih kesuksesan dalam bisnis breeding murai batu. Ini adalah kesempatan yang menggabungkan hobi dengan potensi pendapatan tambahan. Yang terpenting, jangan lupakan untuk selalu mengutamakan kesejahteraan murai batu Anda dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam bisnis breeding burung hias. Dengan komitmen dan dedikasi, bisnis ini bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan mendatangkan kebahagiaan bagi pecinta burung hias di seluruh